Saya Yusof Ismail, asal daripada Kedah dekat Bandar Serang, dah 10 tahun. Bisa saya yang paling teruklah dalam family selepas pada berkahwin tahun 2014 ke 2015. Saya masa tu kerja, orang kata kerja memang kerja, tapi gaji tak ada. Nak kata gaji tak ada pun ada juga, dia macam kata bila bagi bulan ni, bulan depan tak payah fikir. Memang tak akan dapat ni dengan anak. Anak nak susu, masa tu anak kecil lagi. Dengan family, dengan berat kita nak struggle untuk family. Dan itu memang cukup-cukup, apa orang kata, memang pahit lah. Dan itu memang kalau dengan family, dengan saya punya wife ni pun rasa macam hidup bagai bunga ada. Jadi tak ada kemanisan dalam rumah tangga. Dan itu memang saya cukup-cukup struggle lah. Saya kenal dengan Syekh Tako ni bermula daripada rakan sepeda lah, iaitu Stoki Wilayah Utara. Dia yang kenalkan saya dengan Syekh Tako. Dan itu memang saya fikir aku kena buat satu perniagaan dekat saya punya rumah lah. So saya terfikir nak buat, sebab dia ada skill menjahit. Tapi bila fikir-fikir menjahit ni, saya tak boleh nak bantu dia. So fikir pula benda lain, nak buat macam buat barang kosmetik. Tapi saya tak berminat ke arah tu, pergi dekat SU InsyaAllah. Walaupun saya tak join lagi, saya takut, saya tengok mungkin yang ni peluang saya, rezeki yang saya minta dengan Tuhan tu untuk dapatkan satu income dekat saya punya wife. Mungkin inilah cara dia. So saya tak fikir banyak, saya pakai dengan saya punya wife. Okay, kita start ya. Walaupun apa yang akan datang pun kita akan go apa, move on lah. Cabaran dia memang, saya kata jalan kita tak biasa dengan niaga tepi jalan. Kita pun tak tahu apa customer kita. So jadi macam first starting yang saya start itu dah dalam 2 kilo lebih starting ni. Saya ambil yang 3 bulan sebelum ni. Okey, untuk yang bulan 7 saya dia selepas raya kan, dia drop sikit. Dia every dalam satu hari tu 200. Bila masuk bulan 8, saya buat calculation untuk every per day dapat dalam 200. Okay, untuk yang bulan ni, yang sampai sekarang lebih kurang 300. Hasrat saya kali ikutkan ni, memang saya sekarang ni rumah memang tak ada lagi. So yang first memang saya nak satu, lepas tu nak keluarkan cawangan satu, yang kedua. Yang ketiga ni saya sendiri, sebab saya ada bekerja, saya nak bekerja saya pun kalau kata ni saya lah, kalau insyaAllah kalau boleh capai, insyaAllah bekerja saya pun nak sama level dengan saya lah, mungkin dia pun akan dapat lah. Saya akan bagi orang ada dekat dia lah. Itu tiga tu lah yang paling utama sekali. Okay, untuk nasihat saya untuk yang baru-baru nak berniaga, jangan cepat putus asa. So pilih projek yang cepat. So sekarang ni kalau bagi saya, Syekh Tako ni adalah pilihan yang cepat lah. Dah ada ramai pelajar, senang nak dapat income. Yang ada di rumah apa boleh berlaku saya lah. Dah nampak hasil, dia pun nampak happy sekarang, walaupun dalam keadaan badan tu